semuanya, jumpa kembali tentunya dengan saya di channel Distributor Taktikal, channel yang paling edukatif dan pastinya selalu menginformasikan informasi mengenai perbedilan untuk para sobat bediler semuanya. Nah, di video kali ini saya mau coba-coba uji tes ya sobat bedilers. Nah, di depan saya sudah ada senapan angin gejluk dual power Pasopati Gamu Hitam 2560. Nah, sekedar informasi saja, senapan ini memiliki panjang laras yaitu 60 dan bisa menembus jarak jangkauan itu 20 sampai dengan 50 meter. Dan juga itu untuk akurasinya ya sobat bedilers. Dan untuk jarak jangkauannya itu bisa sampai 100 meter. Nah, untuk senapan gejluk dual power Gamu Kamo ini bisa menampung tekanan angin sampai dengan 2500 PSI dengan tabung yaitu 25 mm. Nah, jadi untuk sistem pengisian anginnya itu memiliki dua cara, yaitu bisa dengan cara gejluk manual maupun dengan cara PCP. Kalau saran saya lebih baik menggunakan cara PCP ya sobat bedilers, karena lebih efisien waktu dan juga tidak menguras tenaga. Nah, sebelum saya lanjut video ini lebih dalam, untuk para sobat bedilers yang belum subscribe channel Distributor Taktikal ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasi bell-nya supaya kalian juga tidak pernah ketinggalan mengenai update video-video terbaru dan juga promo terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke uji tes akurasinya. Nah, untuk uji tes akurasinya di sini saya memakai Mimis. Ini Mimis Jawara GR12 ya, sobat bedilers. Seperti ini. Dan untuk sasaran target, nah, ini untuk sasaran targetnya kurang lebih itu sekitar 20 meter sampai 15 meter ya. 15 sampai 20 maksudnya. Dan untuk targetnya itu ada bata di tengah yang bawah ya sobat bedilers. Nah, tapi sebelum itu untuk anginnya, nah di sini anginnya masih sisa 1000 PSI. Kita buktikan gimana akurasi dan power dari senapan gejluk Pasopati. Ini kita buktikan untuk power dan juga akurasi dari senapan gejluk dual power Pasopati ini seberapa mantap untuk akurasinya. Gunakan untuk 5 speed track tarikan. Nah, untuk sasaran targetnya itu ada batu bata di bagian atas, yang atas. Kita coba. Eh, visirnya rawan, Cak. Nah, untuk akurasinya mantul. Sekarang kita coba lagi. Kita lihat dulu anginnya. Anginnya masih tetap 1000 sobat bedilers, cukup awet. Kita coba lagi. 5 speed track tarikan lagi ya. Nah, sekarang kita coba untuk batu bata yang bawah. Transaksi secara aman di GSA. Di GSA menyediakan dua sistem pembayaran, yaitu dengan cara COD dan juga dengan cara transfer. Nah, untuk cara transfernya itu cukup mudah sekali, hanya melalui rekening atas nama Udah Sukses Mulia Jaya. Selain nama itu, hati-hati sekali, itu penipuan. Jadi selalu waspada dan selalu berhati-hati mengenai modus-modus atau kasus penipuan, apalagi yang mengatasnamakan GSA Sport Indonesia. Oke, sekian dulu untuk uji tes akurasi dari senapan ini. Untuk kalian yang ingin order, monggo silahkan saja order. Dan saya akhiri, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.